Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammad rasulullah. Amma ba'd, yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darun Nasyiin Kiai Ahmad Naufal SPDI, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan kesehatan, memberikan ketabahan di dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sesepuh Darun Nasyiin Lora Jami'an Sulaiman, Lora Bashiruddin, wabil khusus pada malam ini spesial kepada dua guru tugas yang insya Allah meninggalkan kita di dalam waktu yang tidak akan lama, tentunya kalau tidak ada halangan. Kepadanya Ustadz Mahrus, Ustadz Faiz, semoga Allah selalu memberikan hidayah, memberikan taufiknya, dan memberikan kesehatan kepada kedua guru tugas yang saya muliakan ini, bahkan yang sangat-sangat saya muliakan. Yang saya hormati seluruh Ustadz, Asatid, pengurus putra, pengurus putri, santriwan, santriwati pondok pesantren Darun Nasyiin, yang alhamdulillah kalau saya lihat muka-muka daripada santri putra dan santri putri ini berbeda. Kalau santri putri, subhanallah, berseri-seri menunjukkan bahwa orangnya ada di sini tapi hatinya ada di rumahnya. Yang santri putra masih ada satu hari untuk ya terikat oleh undang-undang, sehingga mukanya banyak yang ngantuk, banyak yang lesu. Itu santri putra. Saya awali dari santri putra dan santri putri dulu, karena ini insya Allah ada dua tema yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang santri liburan, yang kedua tentang perpisahan guru tugas. Tunggu dulu, yang perpisahan itu agak lama-lamain dikit, biar hati kita gak terlalu sakit. Gitu ya. Kita awali dengan yang senang-senang dulu, yaitu liburan. Biasanya orang kalau dikasih pilihan, mau senang atau mau sedih, pasti milih senang. Ya. Oke, sekarang saya tentang santri putra, santri putri. Tolong diperhatikan. Dulu. Pengurus, tolong dijaga santri yang tidur di jewer. Gak apa-apa kalian berdiri, datangi jewer. Biar saya ketika ngomong ini gak sia-sia. Yang agak ngantuk-ngantuk, yang santri putra agak ngantuk. Soalnya bukan besok pulangnya. Kalau santri putri, subhanallah, kepalanya sampai kayak gini semua. Beda banget, saya tahu. Oke, ini dulu, jujur ya, saya katakan jujur nih. Saya tidak terlalu kenal dengan almarhum abah saya. Ya, saya katakan saya tidak terlalu kenal dengan orang tua saya sendiri, abah. Kenapa? Karena dari umur 7 tahun saya sudah dibuang di pondok. Sampai saya kuliah S2 baru pulang ke sini.
Abah saya itu wafat ketika saya menginjak kelas 6 MI di Bata-Bata. Jadi kehidupan saya dengan abah itu sedikit. 7 tahun, 6 tahunan. Dan 6 tahun tentunya kalau dihitung, umur 2 tahun saya belum kenal dengan abah. 3 tahun saya belum kenal dengan abah. Paling yang agak-agak kenal itu umur 5 sampai umur 7. Itu yang mulai kenal. Tapi mulai kenalnya saya dengan abah itu saya tidak terlalu begitu dalam. Sebab itu akan saya sampaikan kepada kalian apa yang saya kenal terhadap almarhum abah ini berdasarkan apa-apa yang disampaikan oleh santri-santri sepuhnya. Bajimian, Baba Ser, dan beberapa ustadz dan alumni yang kenal lama dengan abah. Jadi bisa dikatakan saya ini tidak terlalu kenal jika dibandingkan dengan alumni-alumni sepuh yang pernah mengenyam di Pondok Pesantren Darun Nasir. Jadi, mohon maaf, bisa nanti diperbaiki kalau nggak keliru. Bang Saduri juga pernah ya bang bersua dengan abah. Nah, pernah. Beliau insya Allah tahu. Jadi saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dengar dari alumni dulu. Jadi katanya dulu Darun Nasir ini terkenal dengan santri yang menjunjung tinggi akhlakul karimah. Saya ulangi lagi. Santri Darun Nasir ini di zaman abah dikenal dengan pondok pesantren yang sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Saking terkenalnya santri Darun Nasir ini akhlakul karimahnya sangat baik, kadang-kadang di masyarakat itu santri Darun Nasir dikira santri dari Jawa, dikira santri dari Madura. Itu dulu. Sekarang tidak. Itu dulu. Sekarang tidak. Dan saya akan menyampaikan apa yang pernah abah ajarkan kepada saya ketika saya mondok. Ketika saya mondok di Gresik Sedayu Qiyamul Manar dan kemudian saya pindah ke Pondok Pesantren Bata-Bata. Walaupun jaraknya sedikit saya dengan abah, tapi pelajaran yang diajarkan oleh abah kepada saya itu sangat membekas. Saya jadi orang sekarang, saya bisa berpendidikan sekarang. Billahi wallahi. Ini karena ada bekas yang oleh abah ajarkan kepada saya waktu saya kecil. Ketika abah ngasih ilmu kepada umi saya yang tidak bisa membaca, umi memberikan support kepada saya untuk saya mondok, untuk saya melanjutkan kuliah sampai S2. Bahkan billahi wallahi, umi saya sangat menganjurkan untuk saya lanjut S3. Sambian kalau tidak tahu terhadap abah, bisa tanya juga sama Bang Nawir yang kebetulan Bang Nawir dulu adalah kebuleen yang ngurus abah. Ini Bang Nawir, ada Bang Samuri juga. Jadi saya mau ngasih tahu. Dulu ketika abah ngasih tahu sama saya, "Cong. Nah, kalau kamu pulang dari pondok, ingat ya, silaturahmi kamu kepada guru-gurumu, silaturahmi kamu kepada famili-familimu. Dan ketika saya pulang dari pondok liburan, wallahi tallahi, saya dengan Bang Noval selalu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh abah itu. Setiap liburan saya, liburan pesantren,
saya sama Abah ingat silaturahmi. Saya selalu silaturahmi. Saya memang tidak punya guru di Pontianak. Kecuali SD kelas 1 dulu. Dan guru saya sekarang ini mau ngundang saya kemarin. Sampai bulan puasa ini mau ngundang. Karena kebetulan lagi ada COVID-19, tidak bisa. Guru saya yang mau mengundang saya. Saya cuma punya guru ketika saya di SD. Selain itu saya nggak punya guru. Guru saya langsung di Pondok Qiyamul Manar dengan bata-bata. Tapi saya diajari oleh Abah, silaturahmi kamu. Kalau kamu pulang dari pondok, kamu silaturahmi. Alhamdulillah, itu saya laksanakan. Sampai saya kemarin, Umi Rumlah wafat, dalam waktu 3 hari, saya datangi semua orang itu. Orang-orang yang pernah sama saya silaturahmi ketika saya jadi santri, saya datangi kemarin ketika saya pergi ke Madura. Kenapa? Apa yang diajari Abah kepada saya membekas. Yang pertama tentang silaturahmilah kamu kepada guru ngajimu. Silaturahmilah kamu kepada familimu. Datangi, minta maaf, buktikan kalau kamu itu santri. Yang kedua, betul kata Mbah Jemian dan Mbah Basir. Berpakailah rapi. Yang putri, tolong kamu jaga auratmu. Yang putra, tolong kamu jaga kopiahmu. Ingat dulu Bang Nawir, Bang Saduri, dan saya bahkan. Dulu ketika saya liburan pondok, terus pulang ke Darun Nasiin, saking dijaganya oleh Abah, ini nih, sama Abah gak boleh lepas. Karena saya waktu itu masih nakal dan belum paham, sama saya dilipat dulu. Saya taruh di dalam kantong celana. Kalau ada Abah langsung sama saya digini. Karena apa? Abah itu pengen memperlihatkan bahwa anak-anaknya, sambian juga anaknya Abah, jangan cuman ilmu yang harus kamu tampakkan kepada orang bahwa kamu itu santri, tapi pakaianmu juga. Kalau kamu pakaianmu seperti bukan santri, maka kamu tidak berbeda dengan mereka yang tidak mundur. Jadi santri dengan bukan yang santri itu bedakan. Walaupun belum tentu santri itu lebih baik dari yang bukan santri. Akhlak itu apa? Yang perlu kalian ketahui, akhlak itu adalah merendahkan diri, memuliakan orang. Saya ulangi, akhlak itu apa? Merendahkan diri, memuliakan orang lain. Baik orang lain itu keluargamu ataupun orang yang tidak kamu kenal. Kamu merendahkan dirimu tidak akan pernah merugikan kamu. Tidak pernah akan merugikan kamu, sekali lagi. Kalau kamu berakhlakul karimah, dengan merendahkan diri dan memuliakan orang, wallahi, sekali-kali kamu tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Saya katakan, sekali-kali kamu tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Walaupun orang akan memandang hina kepada kamu, karena kamu memuliakannya, tenang. Allah itu lebih suka kepada kamu yang merendahkan diri daripada kamu yang takabur. Daripada kamu yang bersombong diri. Sombong diri itu adalah sifat iblis. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong. Dan sombong itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Sifat alami hamba Allah itu apa? Merendahkan diri. Santri Darun Nasiin saya katakan, kalau kalian merendahkan diri kepada orang lain, baik itu kepada keluargamu, baik itu kepada orang yang bukan keluargamu, saya akan menganggap kamu saudara saya. Saya akan menganggap kamu semua adalah anak-anak saya. Dan insya Allah dianggap putra-putri pondok pesantren Darun Nasiin. Tapi
sekali-kali kalau kalian bersombong diri, saya tidak akan mengakui kalian ini adalah santri Darun Nasir. Meski kamu mondoknya 8 tahun, 7 tahun. Ingat ya. Santri Darun Nasir harus berakhlakul. Kenapa kemudian saya katakan ketika santri ngomong, berbicara dengan gurunya, gurunya duduk, santrinya berdiri, saya suruh untuk duduk. Untuk apa? Ingat, jangan biarkan orang lain itu melihat ke atas kepadamu. Biarkan orang lain itu melihat ke bawah kepadamu, tapi Allah melihatmu dengan pandangan atas. Paham semuanya? Saya tidak menganjurkan kalian, ingat satu lagi, akhlak santri Darun Nasir selain berpakaian adalah ketika kamu bersalaman. Wallahi saya tidak rela, saya tidak ridho jika ada santri Darun Nasir bersalaman dengan orang lain dengan satu tangan. Saya katakan lagi, saya selaku khadim ma'a Darun Nasir tidak ikhlas dan tidak rela dan tidak ridho kepada santri Darun Nasir yang bersalaman dengan orang lain tetapi dengan satu tangan. Santri Darun Nasir putra, santri Darun Nasir putri, kamu bersalaman dengan orang yang lebih mulia atau lebih rendah, kamu wajib pakai dua tangan. Pakai wajib dua. Orang itu kalau kamu anggap lebih mulia, cium tangannya. Ingat, mencium ketika kamu bersalaman bukan dengan dahi. Bukan dengan dahi, tapi dengan hidung. Gurumu cium dengan tangan. Tangannya, tangan gurumu itu cium dengan hidungmu. Balikkan tangannya 3 kali. Lamain. Ridoin dirimu menghinakan diri di hadapan gurumu. Lebih-lebih orang tuamu. Ingat, di dalam Islam ada 3 orang tua. Orang yang melahirkan kamu, bapak ibumu. Orang yang mengajarimu. Dan orang tua yang kamu nikahi anak putra putrinya. Itu semua wajib kamu hormati. Kamu salaman wajib kamu cium tangannya. Bahkan ingat, santri putra, santri putri, kalau kamu punya ibu, siapa yang punya ibu? Tunjuk tangan semuanya. Yang punya ibu, yang putra dulu. Yang putri, yang punya ibu, sumpah semuanya sekarang. Sumpah semuanya ya. Sumpah semuanya. Ikuti sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi, billahi, wallahi, wallahi, tallahi, tallahi, aku bersumpah atas nama Allah. Liburan sekarang ini Ramadan 1441 Hijriah. Saya akan mencium kaki, kedua kaki ibu saya. Sekali lagi, saya akan mencium kedua kaki ibu saya. 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 Ingat, dan kalian yang sudah meninggal, ibu kalian, kalian wajib membaca Yasin 3 kali. Ingat, kalian sudah bersumpah. Kalian pulang besok santri putri, putra besoknya lagi, kalian cium kedua kaki orang tua kalian. Kalau kalian tidak mencium kedua kaki orang tua kalian, kalian telah melanggar sumpah yang sudah saya sumpahkan. Sudah? Jadi cium kedua tangan orang yang kamu anggap mulia atau orang yang kamu anggap lebih tua, sekali-kali kamu tidak akan pernah rugi kalau kamu memuliakan orang lain. Ingat itu. Tidak boleh kamu itu bersalaman.
Walaupun kamu besok mondok ke Jawa, kamu ketemu dengan saya, ketemu dengan Kiai Noval, mohon maaf bukan dengan saya, ketemu dengan Kiai Noval, jangan sekali-kali kamu bersalaman dengan satu tangan, walaupun kamu itu lulusan pondok di luar, sekalipun kamu lulusan Yaman atau Mekah sekalipun. Dan yang ketiga, selanjutnya mendahulukan orang tua, mendahulukan orang yang lebih muda dalam segala hal. Dalam segala hal, kalau itu perkara mubah, dahulukan orang lain. Dan ingat santri Darun Nasihin, kalau kamu disuruh jadi imam tarawih, disuruh jadi bilal tarawih, tolak dulu. Tapi kalau masyarakat memaksamu yang kedua kali, lebih-lebih yang ketiga kali, jangan tolak. Buktikan bahwa santri Darun Nasihin itu bisa. Ingat, bukan masalah di mana kamu kuliah, bukan di mana kamu mondok, bukan di mana kamu seberapa lama belajar, tapi seberapa kamu mampu mengamalkan ilmumu. Mondok lama, mondok di luar Jawa, mondok di luar negeri, tapi kalau tidak mengamalkan itu percuma. Ingat, akhlak memang tidak membuat kamu berdosa. Kamu tidak berakhlak tidak membuat kamu berdosa. Berbeda dengan syariat, berbeda dengan akidah. Kalau kamu melanggar akidah, keluar dari agama Islam, hukumnya dosa besar. Kalau kamu melanggar syariat, ketentuan-ketentuan dan batas-batas yang ditentukan oleh Allah, kamu bisa jatuh kepada hal yang haram atau yang makruh dan lain sebagainya. Memang akhlak jelek, akhlakul madhmumah, tidak membuatmu dosa, tapi akhlak akan membuatmu mulia. Ingat ya, akhlak akan membuatmu mulia. Jadi ingat, akhlak itu banyak. Akhlak melihat, akhlak mendengar, akhlak berbicara, akhlak beretika. Semua anggota badan ini banyak akhlaknya. Contohnya, ketika kamu, saya katakan lagi, gurumu, orang tuamu duduk, kamu berdiri, maka kamu itu tidak berakhlak. Kamu wajib lebih rendah daripada mereka. Mulutmu yang tidak sesuai, yang bukan harus kamu sampaikan, ucapkan, udah. Nah, saya berbicara kemarin, kadang-kadang santri putri ini atau santri putra ini menjawab lebih dari apa yang ditanyain oleh guru. Contoh misalnya, mohon maaf, Bang Saduri atau Bang Nawir atau Ustadz Ahmad, Ustadz-Ustadz yang lain, nanya misalnya. Fauzan misalnya. Zan, kenapa kamu enggak sekolah misalnya? Sementara Fauzan disuruh oleh ustadz lainnya misalnya. Kalau Fauzan jawabnya lebih, itu bisa tidak berakhlak. Contoh misalnya, Fauzan jawabnya begini. Saya disuruh tidak sekolah sama ustadz ini, biar saya ini cari ini. Lebih jawabannya. Jawabanmu lebih, itu sebenarnya adalah pengaduan. Dan itu tidak berakhlak. Ingat, ketika orang tuamu bertanya, ketika gurumu bertanya, jawablah sesuai dengan pertanyaannya. Tidak boleh menambah atau menambah sesuatu yang itu bukan pertanyaannya. Biasanya Nyai Sepuh mereksa nih, bertanya, kenapa kok kayak gini? Dijawab lebar. Selebar-lebarnya dijelaskan, ditafsirkan, itu tidak berakhlak. Karena apa? Karena kadang-kadang omongan atau jawaban yang lebih itu adalah pengaduan. Kalau kamu ditanyain kenapa ini hilang, nggak tahu, sudah dicari, udah. Jangan dijawab lebih. Oh, dipakai orang gini, mungkin gini, itu masih mungkin.
Jangan. Itu tidak berakhlak namanya. Dan santri darun nasiin, putra maupun putri, ini masih banyak yang belum paham terhadap ini. Sehingga bahasamu itu mengandung hasutan, mengandung pengaduan, dan itu tidak baik. Paham ya? Dan yang terakhir, tolong jaga nama baik Darun Nasiin. Jaga nama baik Darun santri-santri yang baru keluar kemarin itu, bahkan yang lama-lama, kadang-kadang tanpa dia sadari tindakannya adalah ingin menghancurkan pondoknya sendiri. Bagaimanapun juga kamu tidak suka kepada pondok pesantren Darun Nasiin, kalau kamu pernah dipasrahkan, maka pondok pesantren ini adalah tempat ngajimu. Maka kamu tidak berhak membuat sesuatu bahasa yang tidak enak kepada Darun Nasiin. Termasuk ketika kamu nelpon orang tuamu. Pak gini, santri, gini kiai, gini ustadz. Itu sama saja. Ingat, kamu tidak diundang di Darun Nasiin. Kalian tidak diundang di Darun Nasiin. Dan saya termasuk orang yang tidak mau ketika ketemu dengan orang, anakmu pondokkan Darun Nasiin. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya takut tidak mampu mendidik santri. Takut tidak mampu mendidik beramanah kepada orang tuanya. Tapi kalau kamu datang kepada Darun Nasiin, maka itu murni orang tuamu. Saya tidak pernah mempromosikan kalian ketika saya ceramah. Saya berbeda dengan kiai-kiai yang lain yang ceramahnya kadang-kadang mempromosikan pondoknya masing-masing. Saya tidak pernah mempromosikan kalian ketika saya ceramah. Jadi, kalau kalian tidak betah di Darun Nasiin, kalau kalian pengen berhenti dari Darun Nasiin, silakan. Saya sampaikan lagi, kalau kalian tidak mau memenuhi undang-undang pondok pesantren Darun Nasiin, pulang seenaknya. Keluar keluyuran seenaknya. Itu kan sama saja dengan kalian sedang membuat titik hitam kepada pondok pesantren Darun Nasiin. Saya sudah memberikan undang-undang kepada kalian. Tapi kalau kalian kayak gitu, kalau kalian pengen berhenti, itu lebih baik daripada kalian terpaksa ada di Darun Nasiin, tapi kalian sering membuat keonaran, sering melanggar, sering membuat hal-hal jelek kepada masyarakat. Saya katakan lagi, lebih baik kalian pulang, minta surat pindah, silakan. Saya lebih berbangga kepada santri yang pengetahuannya standar tapi berakhlak daripada santri yang pintar-pintar tapi tidak tahu diri terhadap batasan-batasan pondok. Dan saya akan lebih bangga lagi ketika ada santri pintar dan dia mau memenuhi undang-undang pondok pesantren Darun Nasiin. Darun Nasiin ini sudah 42 tahun. Umur yang tidak lagi muda. Tapi santrinya kayak gini. Pengurus yang lama. Yang lama, Sam Haji, Hendri, dan lain kawan-kawan itu. Coba. Saya tidak memberikan informasi bahwa mereka boleh pulang. Mereka mempulang sendiri. Mereka membuat undang-undang sendiri. Apakah ini akhlak santri Darun Nasiin? Tidak.
ingat lakoni-lakoni, kenengi-keneng, itu bahasa bata-bata. Kerjakan tempatmu sesuai dengan tempatmu. Yang dimaksud dengan hikmah itu apa? Bijaksana itu apa? Menempatkan pada tempatnya itu bijaksana. Wat usyai ala makanihi, itu adalah kebijaksanaan. Dan bijaksana itu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Orang yang diberi hikmah di dalam hatinya, pasti Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Bukan ilmu. Sebanyak apapun yang kamu dapatkan ilmu pengetahuan, tapi kalau enggak memberikan hikmah dan manfaat, ilmu itu hanya akan menjerumuskan kamu kepada hal-hal yang jelek, mengantarkan kamu kepada sesuatu yang melanggar. Jadi doamu sekarang nih, saya berdoa kepada Allah. Wallahi, 5 waktu saya berdoa kepada Allah. Doa saya apa? Saya sampaikan nih kepada kalian, khususnya santri Darun Nasihin, umumnya kepada alumni Pondok Pesantren Darun Nasihin dan santri Darun Nasihin. Doa saya 5 waktu itu saya doakan kepada Allah. Ya Allah, jadikan santri Darun Nasihin ini yang solehin dan solihat. Doa saya itu semoga kalian jadi orang soleh, solehah, dan cinta kepada kepada Pondok Pesantren Darun Nasihin. Itu doa saya. Walaupun saya tidak seperti Kiai Banyuanyar yang puasa sampai puluhan tahun, mungkin saya masih belum mampu. Tapi saya sedang berusaha. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, kenapa santri Darun Nasihin ini yang bukan tempatnya kok mengerjakan tempatnya? Kalian sudah tahu, saya tidak pernah ngasih izin, padahal saya adalah ketua Yayasan Darun Nasihin. Saya tidak pernah ngasih izin kepada santri selama ada Kiai Novan. Selama kalian bukan sakit. Tapi kenapa ketika kalian ini jadi pengurus sudah bisa ngasih izin kepada santri yang itu bukan tugas kalian? Jadi biasakan kalian santri Darun Nasihin, kerjakan tempatmu sesuai dengan tempatmu. Insya Allah itu akan menjadi baik kepadamu. Sekali lagi, santri Darun Nasihin wajib berakhlakul karimah di dalam maupun di luar. Paham semuanya? Ya, ini tentang kalian. Sekarang tentang perpisahan dengan guru tugas. Tolong, sekali lagi saya katakan yang tadi, jangan cuma didengarkan, tapi dipahami, diamalkan. Percuma saya ngomong ini, lama-lama. Saya capek juga. Sekarang tentang perpisahan. Alhamdulillah, loh kok alhamdulillah. Sebenarnya bukan alhamdulillah. Jujur saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mau meninggal Ustaz ini. Ya, tetap. Tapi Ustaz ini mau meninggalkan kita. Bukan wafat, tapi mau meninggalkan kita. Jujur saya agak sedih. Bahasa Madura saya katakan, ceiman saya ke Ustaz Mahrus, Ustaz Faiz. Beliau saya lihat sangat dewasa. Sangat dewasa beliau. Dan sangat tekun. Selain itu, ini semoga bukan pujian. Keilmuan beliau saya sangat mengagumi. Ya, cuman bagaimana? Pertemuan adalah takdir. Perpisahan juga adalah takdir. Kita, manusia, tidak akan bisa bebas dari takdir. Takdir dari pertemuan dan takdir dari perpisahan. Takdir pertemuan menyisahkan kebahagiaan. Takdir perpisahan akan menyisahkan kesedihan. Bahagia dan sedih adalah hiasan kehidupan. Dan kita pasti akan merasakan sedih dan bahagia.
dengan rasa bahagia kita akan tahu betapa perpisahan itu sakit dan menyakitkan. Dengan merasakan kesedihan, kita akan tahu, sadar betapa nikmatnya sebuah kebahagiaan. Maka Ustadz Mahrus, Ustadz Faiz sudah memberikan kebahagiaan kepada kita selama kurang lebih 1 tahun. Hiruk-piruk kehidupan yang beliau kasih kepada kita, berikan kepada kita, ajarkan ilmu kepada kita, akhlak kepada kita, itu adalah kebahagiaan yang wajib kita syukuri kepada Allah. Tapi tentunya ada takdir perpisahan yang akan kita rasakan. Jadi saya tidak bisa melawan takdir ini. Saya tidak bisa melawan takdir agar bahagia selamanya atau menolak kesedihan. Tidak bisa. Pertemuan adalah proses pengukiran sejarah hidup. Dan perpisahan adalah hasil dari proses pengukiran hidup. Ketika pertemuan, proses pengukiran hidup akan diciptakan, baik atau buruk. Pertemuan itu akan mengajarkan kita kepada baik atau buruk. Dan perpisahan itu adalah hasilnya. Dan saya katakan, hasil daripada pertemuan saya, khususnya, dan insya Allah dengan santri Pondok Pesantren Darun Nasihin Putra maupun Putri dengan guru tugas dua ini, Ustadz Mahrus dengan Ustadz Faiz, saya katakan, wallahi billahi tallahi, adalah menghasilkan sangat-sangat baik. Tepuk tangannya mana? Tangan banyak banget. Saya katakan hasil dari pertemuan dengan Ustadz Mahrus, Ustadz Faiz adalah baik. Sangat-sangat baik. Bukan cuma baik, sangat baik. Selama saya jadi ketua yayasan di Pondok Pesantren Darun Nasihin, saya tidak memuji. Saya tidak pernah menemukan guru tugas seenak, sesimpel, serajin, segiat dua guru tugas ini. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan beliau. Tapi mari kita selalu doakan beliau. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Semoga Allah selalu melindunginya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Dan semoga ilmu yang Allah, yang beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah. Amin, amin, yang amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ilmunya semoga menjadi ilmu yang nafi. Kemudian saya tidak bisa lama, walaupun sebenarnya sudah lama. Sebelum terakhir, saya minta maaf yang tiada batasnya kepada Ustadz Faiz, Ustadz Mahrus atas segala kekurangan kami. Fasilitas kami, ya mungkin Kak saya yang jarang ngobrol dengan beliau. Saya jarang, termasuk PJKT yang jarang ngobrol. Bahkan saya termasuk kiai yang kekurangan tamu. Saya kan biasanya jarang ada tamu. Kalau ada tamu saya segera doa kepada Allah. Ya Allah, semoga cepat. Tamunya lama. Enggak tahu orang ini capek. Jadi jangan lama-lama tamu itu. Iya. Dan besok kalau kamu bawa orang tuamu, bilang ke orang tuamu, kalau mau tamu sama Rana Jib, jangan lama-lama. Ini ceritanya banyak sampai saya buyang.
cari cerita lagi apa ya ceritanya ya. Dan saya memang tipe orang yang malas bertamu, berbeda dengan Bang Novel. Kalau Bang Novel sampai jam 12. Tapi kalau saya sampai jam 12, kok ya Allah, ibadin mercon nih, minggu. Dan termasuk saya kepada Ustadz Mahrus, Ustadz Faiz, saya jarang ngobrol. Saya jarang ngobrol, tapi saya sudah memantau beliau bahwa beliau ini sudah mumpuni. Sebab itu saya tidak pernah menegur beliau. Saya tidak pernah menegur beliau. Wallahi, saya tidak pernah menegur beliau. Jadi saya mohon maaf yang tiada batasnya, fasilitas tempat mungkin kurang, bantal mungkin belum diganti. Ya. Makanan lebih-lebih makanan. Ya mohon maaf Ustaz. Makanan ya kalau enggak ada Umi lagi di Pontianak saya ala sekadarnya. Kemarin ketika bulan puasa saya sibuk. Ketika saya tanyakan ikan apa? Enggak ada. Aduh ya Allah. Gimana guru tugas? Kalau saya sih biasa. Wallahi kalau saya biasa. Kalau ada Umi baru saya enak. Sampai kemudian saya panggil Silki. Silki saya panggil, suruh saya belanja ke Pontianak. Itu gara-gara karena saya tanya guru tugas enggak punya ikan. Ya. Ya, kayak ginilah saya. Walaupun santri Darun Nasin, mohon maaf. Mangkelnya Pak Kun Ustaz. Mohon maaf, saya kurang paham dengan santri Darun Nasin ini. Saya pernah sampaikan kepada santri Darun Nasin, khususnya petana-petana ini, pendekar-pendekar dapur ini, untuk masak tidak boleh lebih dari jam 1:30. Billahi wallahi Ustaz. Billahi wallahi. Cuman masih aja kayak kemarin ada. Abah, ini mama anak-anak kita masak. Ternyata kocak sakit. Ini kesan, ya Allah, apalah sulitnya kalian yang sakit. Kasih tahu kepada temanmu yang sembuh. Bahwa kamu sakit, tolonglah uruskan guru tugas itu. Itu karena saya mumpung ada di Darun Nasiin. Bayangkan ketika saya ada di kampus, di kuliahan. Sampai saya kepikiran, jangan-jangan ketika dulu saya ada di kampus, guru tugas ini sering terlambat. Jadi tolonglah kalian ini, sampai saya pernah bilang loh ya kepada kalian, saya kumpulkan pendekar-pendekar petana ini. Pikirkan dirimu sendiri kalau kamu lapar. Ini guru tugas. Iya kalau saya sekarang berusaha untuk makan dikurangi. Jam 12 makan, jam 6 makan, setelah itu enggak makan. Memang saya sudah berusaha kayak gitu. Tapi guru tugas tidak. Jangan disamakan guru tugas dengan saya. Saya berusaha untuk tidak makan selain ayam dan ikan. Bukan ikan ayam. Berbeda. Ayam dan ikan. Laipah kuning. Saya makan itu segini. Sepergeman. Segenggaman saya makan nasinya itu. Tapi semakin banyak mulai. Ini lapar nak kena bahasa. Tolonglah kalian. Sampai kalian kalau ngasih nasi itu. Kalau saya ada. Billahi. Bigulai jeling. Saya nyorok ke Rima. Bini. Jeling lagi. Makcik sekunin kebele. Itu kalau ada saya yang saya kepikir ini mas, kalau saya enggak ada gimana sih guru tugas itu? Masa sama saya ngurus, Sabnahe sudah menikah. Sekarang ada hehehe lain. Tolonglah kalian ini, kalau kalian sakit apa sih sulitnya ngomong kepada yang lain? Ingat guru tugas itu. Guru tugas ini gurunya guru. Ini adalah gurunya saya. Beliau adalah guru saya. Sekali lagi, wallahi tallahi, Ustadz Faiz, Ustadz Mahrus adalah guru saya. Jadi Ustadz,
masalah makanan saya mohon maaf yang tiada batasnya. Makanan yang terlambat, makanan yang kurang, fasilitas yang tidak memadai, atau WC yang dikeroyok. Karena WC-nya Ustadz ini kan sebenarnya dua. Memang sudah disediakan untuk Ustadz dua. Cuman Umi tak kesokan, Bang Noval tak kesokan, akhirnya dibongkar. Akhirnya WC-nya rebutan dengan Ustadz Fauzi. Ya iya, Ustadz Fauzi sana. Ustadz Faiz, Ustadz Mahrus, Ustadz Soleh. Kebayang kalau misalnya berbarengan yang sakit perut. Ayo, kebayang coba. Kalau santri Daruna sih enak. Ditanyain kemarin, kemana kamu? Ke kebun, ngapain ke kebun? Ngengira. Tapi guru tugas yang gak bisa kayak gini, gak boleh. Itu namanya silky. Terus abdina nyuwun sepuorana atas nama Abah Tibi Ustaz. Ki Umi langkong-langkong. Umi hila adabu deka abdina. Aduh kok mak tak kenal ya ke guru tugas. Ini kata bunuh. Karena kok sakit tak kenal. Kita bunuh. Biasan Umi Ustaz si anun ke guru tugas. Tuh, saya buka pertama ni kan Umi. Mana bina saya terlambat napa? Karena Umi ni kebetul konde anak cuci darah. Sampai Umi ni kan kita unding ke ajunan. Terus mungkin kondu belas ni kan di kondu belas teeren mungkin tidak terlalu terpantau. Rima gak dinto rajin abdin Ustaz. Ni kok orang anyar. Oleh setahun ni gak dintok. Ben orang Cirebon Ustaz. Jadi benar-benar lain ben orang Madura. Abdina ni kan nyari bini orang Madura. Sistemnya benihkin tak ikendek. Kan abdina sengkah. Ben orang Madura. Kita uning mun kedua ben ketau. Oh tenang masih ismi abdina banyak. Mun gula nika, mun gula nika tak kira cangocah. Tad muhibban lemari penyelingi gula nika masih swine gula. Pokelah pohon. Okey. Belum bi gula penyeling, yerap kan habis dari bini. Nyon seboran Ustaz abdina ki sebora ki juga nerima karena orang yang coba mentak pate oning gina dan dalam proses di abdina diajari untuk paham menapakan Ustaz mana bibadah guru tugas kadin karena alumni kerapia kadin to cik lainnya ben matura mana bi coba ni kak. Jalan ya dan kiai ini biasa. Kiai ini jalan, salib biasa. Mun kiai ini ngingi sebelah ni kiai ngingi kiai santeren. Mun maturan, walaupun ni kesebagian. Jadi seboran ben seterakhir terima kasih yang tidak terhingga. Insya Allah. Ada bingkisan-bingkisan tapi nyosol. Nyosol kesokana ajunan mana bi ajunan deki lemanan nika angki seki terog lemana ke kemah ke ketapang kayung iki ke ator Ustaz karena berdebu-debu gila juga kita napa Ustaz cipto ngemana bi in mine iki tak napa tapi ingat saya bukta Ustaz wajib nelfon dek dan gula. Ki, misalnya Ustaz ikibo ke Compon Fauzan nelfon ke gula. Ustaz berdekat dintoh ongki, udah. Pada ben Ustaz Pak Ong. Dari mu Ustaz Pak Ong, unduh keset Ustaz Pak Ong ni. Tapi cik saya ini Ustaz, Ustaz Pak Ong ni ke keset atau rakita. Ustaz Pak Ong ni kan bulan-bulan nelfon, orang
Engki tarong. Bede ngai durian. Oh, engki, engki. Saya kasang engki. Boleh saare. Assalamualaikum lora engki. Napa tar? Bede neneng gotong royong. Bu. Bila siang, lo nelpon boleh. Tau ni ngang kuih HP na sirah. Kabar lagi Ustaz. Tapi yang mana bi napa gadin to, mana bi neneng Pontiana, abe mungkin empon. Lebih saya katia kuburaya, ini lebih aman karena mun Pontiana semakin lebihnya di lockdown. Dan akan direncanakan PSBB. Apa PSBB? Apa bang? PSBB bang? Bang Topik? Tak bisa. Apa bang, bang, bang Nabi? Tak bisa. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Gi. Pinteran Tat Ahmad. Gula tak tanya ke Tat Ahmad. Karena bi gula tanya ke Tat Ahmad. Bang kan Tat Ahmad lebih onik. Ah ni ke akhlak juga ngulah. Lalu udon ke Tan Ahmad. Jadi seneka ada PSBB pembatasan sosial berskala besar. Artinya dibatasi orang dan jalan. Semakin putaran nembang saduri saat nama Zulfa ni kita oleh peleman lah. Ni kita oleh peleman dah nasiin. Gula boleh. Sebelum bulan pas sebagai geri dua. Sampai mulian. Padahal bi gula saya kebala. Mun mulian. Aduh lepah lain. Menjok mun santere daru nasiin. Por gelap. Nah. Oke. Ustaz mana bi ios mio sena. Artinya ngidinaki. Tapi dekik mana bi pele mana ke penyuanya hadir boleh ke Kak Dintok asarang Ustadz Simulje Sigaul Ustadz Aziz Al Gilangi. Bede Ustadz ini. Ada. Bede. Ini ke paling genteng. Jadi mana bi pele mana ke Banyuanyar ben karang manggis dari Kadin Tosimin Ustaz karena ada bingkisan-bingkisan ingki insyaallah mana bi ajunan yosmio sena adalah sedikit insyaallah dari Abtina dari bangsa duri maksud Abtina. Bisa Kadin Toh pemator apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.